Rumah sakit ini tidak mampu lagi memberikan pelayanan yang minimal sekalipun terhadap pasien. Penutupan rumah sakit Indonesia di Beit Lahia Gaza maksudnya adalah rumah sakit ini tidak mampu lagi memberikan pelayanan yang minimal sekalipun terhadap pasien. Misal sebagai contoh, obat-obatan telah habis, obat bius sudah habis, kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan sudah habis. Jadi nggak ada instrumen yang bisa membantu korban akibat serangan Israel. Nah, oleh sebab itu, manajemen rumah sakit mengambil kesimpulan untuk menutup rumah sakit bukan berarti tidak menerima pasien. Nah, kenapa? Karena rumah sakit Indonesia ini itu tempat bernaungnya warga Gaza Utara. Karena rumah sakit Indonesia adalah satu-satunya rumah sakit yang masih menampung atau menerima warga untuk tinggal di sana. Jadi pasien-pasien yang datang itu tidak bisa lagi ditanganin oleh rumah sakit. Tapi bukan berarti mereka menolak pasiennya. Itu harus dibedakan ya, antara menolak pasien dengan tidak menerima pasien. Mereka tetap menerima pasien, tapi mereka tidak bisa melakukan hal terbaik buat pasien. Itu. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.